Omat! Saya! Sini mami! Untuk acara hari ini, semoga dilancarkan untuk kita santunan di Subdim Pon Merak dengan 30 anak yatim. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung kami dari FGB Tangerang. Ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semuanya untuk anggota Subdenpom 34 Merak dan teman-teman FGB Mitra Subdenpom. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024, kami Polisi Militer Angkatan Darat merayakan ulang tahun yang ke-78. Di tahun ini kami terinspirasi oleh apa yang disampaikan oleh Danpom 6 kami, Danpom 3 Siliwangi, Kolonel CPM Didin, begitu juga Danpom 34 Serang, Letkol CPM Jeffrey, dan Wadah Danpom Mayor CPM Putu. Kami melaksanakan beberapa agenda kegiatan, salah satunya yang barusan kami laksanakan adalah santunan anak yatim, dan syukuran kita pemotongan tumbang. Kami sangat terkesan dengan kegiatan ini. Kesan kami adalah dari tempat yang sederhana ini, dari tempat yang tidak layak ini, terutama di Terminal Terpadu Merak, kami masih bisa berupaya melakukan sesuatu yang insya Allah bermanfaat, baik untuk masyarakat di sekitar maupun untuk organik Danpom 34 maupun Danpom 342 Merak. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini hanya kami meminta balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Subdenpom 34 Merak akan dapat melaksanakan tugas terutama dalam penegakan hukum disiplin atau tertib di wilayah Kodim 0623 Cilegon dengan maksimal sehingga tercapainya tatanan hukum yang baik terutama di wilayah kota Cilegon. Harapannya ke depan mudah-mudahan polisi militer di usia yang semakin dewasa ini kami akan semakin profesional, semakin adaptif, berintegritas, dan semakin modern. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komandan. Alhamdulillah, kami undangan Subdenpom 342 Merak telah melaksanakan kegiatan santunan anak yatim bersama beserta Subrak dalam rangka HUT Tomat yang ke-78 Dirgayu Polisi Militer TNI Angkatan Darat yang ke-78. Dedikasi tanpa henti mengabadikan kiprah Polisi Militer TNI Angkatan Darat guna menyongsong Indonesia Emas. Siliwangi.